Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Siti Komariah. Oh ya teman-teman, hari ini saya mau memasak mie sedap ya teman-teman. Nah, itu mie-nya sudah matang. Tinggal nunggu matang saja ya. Ini saya encer saja. Saya minyak. Nah, karena semuanya sudah saya masukkan bumbunya ya teman-teman, sudah matang. Nah ini ya teman-teman, sudah matang dan siap untuk makan. Ini ada timun dan buah pir ya teman-teman, nanti buat cuci mulut. Nah aku makan dulu ya teman-teman. Selamat makan teman-teman.
Yang penting meskipun makannya mie itu pengganti nasi ya teman-teman. Tapi tetap ada sayuran dan telur, juga buah, badan tetap sehat. Ini juga makan ini jarang-jarang teman-teman. Paling makan cuman seminggu sekali, kadang kalau pas malam itu ya 2 minggu sekali nggak makan sama sekali. Nah teman-teman, alhamdulillah sudah kenyang ya, dan terima kasih sudah ngikutin saya teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Dan tekan tombol notifikasi lonceng supaya kalian bisa mengikuti video-video yang saya update selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.